Bawa kedai. Okay, hello guys. Welcome back to my YouTube channel. Jadi beberapa hari yang lepas saya ada order satu item daripada Shopee, yaitu short pants ataupun seluar pendek jenis cargo pants lah. Cargo pants ni dia adalah seluar pendek yang bagian tepi kiri kanan tu ada poket-poket. Itu dipanggil sebagai cargo pants lah. Memandangkan sekarang ni masih dalam tempoh PKPP, jadi saya rasa kalau saya nak beli baju atau seluar, lagi senang kita order melalui online lah. Okey, jadi petang tadi barang tu telah pun sampai di hadapan rumah saya. Ini dia barang tu. Okey. Kita dapat lihat di sini DP packaging memang sangat kemas. Okey, saya order ini seluar lebih kurang dalam 5 hari yang lepas lah. Dia sampai ke alamat rumah saya dalam tempoh lebih kurang 4 hari lah. Kira cepat jugalah kan. Okey. Item ni saya order daripada company Arus Jimat Sendirian Berhad, yang terletak di Sunway Mentari Petaling Jaya. Oh, Petaling Jaya dekat saja Bandar Sunway sana. Dekat ni Bandar Sunway Selangor. Okey. So dia hantar dengan menggunakan courier service daripada DHL lah. DHL ni memang DP service sangat bagus lah. Hari Sabtu pun dia hantar juga barang. Walaupun hari sudah hampir senja, mereka tetap hantar juga sampai hadapan rumah. Dia siap call lagi tu. Abang daripada DHL yang hantar barang ni tadi pun memang sangat peramah lah, memang bagus. Okay, good job DHL. Okay, sebelum tu saya mau bagi tahu, seluar pendek yang saya beli daripada Shopee ni, dia cuma berharga dalam RM16 lah, RM16 saja. So campur dengan DP kos penghantaran lebih kurang dalam RM20 lah. Memang sangat jimat lah berbanding dengan seluar yang kita beli dekat butik-butik tu lah, ataupun dekat kedai-kedai pakaian. Biasa saya tengok kalau seluar jenis cargo pants, kalau kita beli dekat butik, paling murah pun DP harga dalam RM45. Nah, lebih kurang lah macam tu. Tapi bila kita beli melalui Shopee ni, dia cuma berharga RM16. Memang sangat murah lah. Okay? Okay guys, jadi sekarang saya akan unboxing bungkusannya. Adakah berbaloi kita beli seluar ni dengan harga yang murah melalui online? Sama-sama kita saksikan. Okay? Okay guys, saya akan buka DP bungkusan sekarang. Okay? Ini actually memang kali pertama lah saya order seluar melalui Shopee dengan harga yang murah. Jadi saya pun tak tahu DP quality macam mana. Kita sama-sama saksikan. Okay. Wah, ini guys. DP balutan pun memang sebiji macam yang di kedai ni lah. Memang sangat kemas. Okay. Jadi seluar yang saya beli ini adalah size XL lah. Okay. Dari segi dia punya balutan, saya tengok memang sangat memuaskan hati lah. Dia siap ada di petek lagi, sebiji macam yang di kedai punya. Oh, DP kain kain lembut guys, memang lembut. Okay. Ini DP plastik, kita letak dekat bawah. Okay guys, so inilah dia seluar jenis cargo pants yang saya order melalui Shopee. Okay. Ini DP tag. Kita dapat lihat di sini DP jenama ni. Jenama West Bay. Jenama West Bay ni saya sendiri pun tak pernah dengar. Tapi okey lah. Yang penting DP quality tu. Wah. Dia nampak agak, dia kelihatan agak besar. Tapi mungkin sesuai untuk saya punya size lah. Okey. Okey guys. DP kain ni saya tengok memang jenis yang kain lembut. Dia bukannya jenis yang keras-keras punya tu, macam yang seluar jenis camel ke apa kan. Ini dia memang lembut.
Kalau pakai pun memang selesa lah, untuk pakai dekat rumah, pakai untuk pergi berjalan-jalan dekat taman ke, ataupun pergi rumah kawan lepak-lepak, memang sesuai lah ni. Okey, ini kalau daripada depan, dia rupa macam tu. Okey, daripada depan. Kalau bagian tepi ni, kita lipat dia macam ni, kita akan dapat lihat lah dia punya poket dekat tepi kiri kanan tu. Sebab itulah dia dipanggil seluar jenis cargo, cargo pants. Mungkin pasal orang-orang yang bekerja di cargo, mereka kebanyakannya memakai seluar jenis yang ada poket-poketnya. So mungkin mereka ambil nama tu untuk seluar jenis macam ni lah. Okay. Jadi dekat tepi ni kita boleh lihat dia punya poket, ada poket. Dia pakai butang jenis, butang jenis katupnya. Okay guys, dia punya poket ni pun saya tengok memang besar lah. Kalau nak simpan handphone memang tidak masalah. Dekat poket sebelah, bagian poket sebelah yang biasa ni, wah memang luas juga lah. Kalau simpan vape ke, simpan sapu tangan semua, simpan apa-apa kunci kereta pun memang memang tidak masalah lah. Okay. Macam kain bandel pula, bergerut-gerut. Tapi saya rasa kalau kita sudah iron ni, okey ni, dia cantik ni. Okey, ini bagian belakang. Ada dua poket, poket sebelah kiri dan poket sebelah kanan. Sama juga, dia ada butang. Tapi ini butang yang jenis biasa ni lah, macam yang dekat kain baju tu. Saya tengok di poket pun agak luas juga. Kalau orang yang suka simpan wallet dekat belakang tu, memang tiada masalah lah. Memang selamat lah. Pasal dia ada butang kan, lepas simpan wallet, kita boleh pasang butang. Okay guys, dari segi dia punya butang kancing bagian hadapan, dia jenis yang besi punya. Jenis besi memang tahan lah. Okay, ini dia punya zip. Dia punya zip pun memang sangat kemas, dia bukannya jenis yang cincai-cincai punya. Nampak tu. Memang kemas lah. Bau kedai. Dia punya lubang bagian tempat masuk tali pinggang ni pun, saya tengok dia agak besar juga lah. Kalau kita tengok dari segi dia punya jahitan pun, memang sangat kemas. Dia tiada macam yang ada benang terlebih ke, ataupun terkurang benang ke, macam tu, ataupun tak cukup benang ke. Dia tidak apa-apa masalah, memang sangat kemas. Saya sudah cek satu persatu, memang sangat kemas lah, dan sangat rapi lah dia punya jahitan ni. Memang puas hati lah. Okay, tengok tu. Memang sangat puas hati. Tengok tu. Sekejap lagi saya akan cuba pakai seluar ni. Saya akan tengok macam mana dari segi size, dari segi dia punya keselesaan macam mana, dari segi dia punya cutting semua, adakah sesuai dengan saya atau tidak. Ya. Yeah. 5 minutes later. Okay guys, so macam inilah dia rupa daripada hadapan. Okay, anda dapat lihat dia size memang sangat sesuai dengan saya. Kita dapat lihat dia kain memang sangat selesa. Dia poket pun sangat luas. Kita boleh masukkan tangan macam ni, tak ada apa-apa masalah. Ini dia punya rupa daripada tepi. Ada poket-poket tu. Ini yang dipanggil cargo pants ni. Okay. So, macam tu lah. So, bagi saya memang sangat berpuas hati lah dengan kualiti seluar ni. Walaupun saya beli dia dengan harga yang sangat murah, cuma RM16, order melalui Shopee. Tapi bagi saya dia punya kualiti, dari segi keselesaan, memang sangat puas hati. Saya memang sangat recommend lah kepada anda di luar sana yang teringin mau order seluar melalui Shopee. Kamu boleh cuba search dalam Shopee, Arus Jimat Sendirian Berhad. So sampai sini saja video pada kali ini. Video ini pun sangat simple, tapi saya harap video ini bermanfaat kepada semua viewers kami di luar sana lah. Okay, see you guys in next video.